Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakalan nge-review produk terbaru dari Teratu Beauty, yaitu Face Mist Spray dan Toner Saffron Noble Plus. Kayak gini bentuknya. Tuh. Jadi ini tuh penyegar kulit wajah yang membantu untuk melembutkan serta menghidrasi kulit, serta membantu meredakan kulit yang sensitif atau meradang karena jerawat. Ini tuh kandungannya nggak cuma ekstra saffron dan saffron petals, tapi dia juga mengandung aloe vera, niacinamide, allantoin, extra rose, dan lactic acid yang membantu untuk mencerahkan serta menghidrasi kulit dan sebagai tonik. Jadi dia itu fungsinya sebagai skin recovery, hydrating and toning, serta sebagai treating acne dan breakout. Jadi dia itu cocok banget di kulit yang acne prone atau di kulit kalian yang lagi mengalami jerawat, breakout, atau lagi beruntusan. Dan yang pasti ini tuh udah BPOM, serta cara penyimpanannya gampang banget, tinggal simpan aja di suhu ruang tanpa harus masuk ke kulkas. Cara pakainya gampang aja, kita pakai sehari dua kali, pagi dan malam. Dan pastikan kulit kalian tuh dalam keadaan bersih. Jadi kayak gini, ini tinggal dibuka dulu, terus tinggal disemprot deh. Ini tuh teksturnya cair dan warnanya tuh kuning, dan di sini tuh ada saffronnya gitu. Karena dia nggak mengandung pewarna, jadi seiring waktu warnanya tuh akan memudar. Ini tuh segini, isinya 100 ml dan harganya 75.000. Buat kalian yang mau beli, kalian bisa cek di sini di Instagramnya. Jadi waktu itu aku pakai ini ketika kulit aku lagi beruntusan parah di area dahi, dan aku pakai ini sekitar 3 harian dan langsung menghilang dong, langsung mereda gitu. Jadi aku rekomendasiin banget ini buat kalian yang cari face mist atau toner dari saffron yang udah BPOM. So, sekian review dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Thank you for watching. Bye-bye.